Assalamualaikum. Yang kemana gitu? Alright. Okay. So hari ini saya bersama Monster Kela. Y15ZR V2 saya. Bagi yang baru ke channel ni, terima kasih kerana subscribe. Motor V2 saya ni spek 68, jack 4. Macam tu lah ceritanya. Pakai blok S90 dan bawah semua pakai crankshaft IKK. Macam tu lah. Boleh tengok video-video saya sebelum ni lah. Horsepower 38-39, lebih kurang macam tu. Okay, so hari ni saya nak katakan dua perkara saya nak buat. Yang pertama sekali side mirror ni lah. Dah ramai dah yang mohon tukar side mirror. Tapi sebenarnya saya suka side mirror ni. Saya ingat nak masuk side mirror 1-2 jack lah. Okay, dan nombor 2, saya punya swing arm dah sampai. Swing arm alloy. So motor ni lama juga saya tunggu. Saya pilih kualiti, pilih brand, pilih rupa, pilih ketahanan. So nanti nak tahu swing arm apa, nanti sampai takong saya tunjuk. Sebelum tu saya nak bagi tahu yang baju Timbok YP dah siap dan sedang mula diproses untuk urusan pos. Ni kenapa jam ni teruk ni, tak pernah-pernah jam ni. Dah kenapa, ya Allah, dia buat ambulan pula. Ada aksiden ke? Kalau aksiden, semoga dipermudahkanlah segala urusan. Is the problem here? Jarang-jarang nak jam. Dulu kalau jam kat sini ada roadblock, tapi tu zaman-zaman bas mini dulu. Tak ada lah jam-jam sekarang ni. Oi, teruk jam lah. Ponah-ponah jam macam ni, bawa poloh lah jang. King, mana nak pergi tu? Dan-dan pula kau ada sini lah. Kasut, oh, laju dia. Depan lah sikit. Ni rosak ke apa ke pun tak tahu ni. Boy, teruk berpeluh lah. Pasal TV light ni gila ke apa? Mesti TV light ni dia sekejap sangat. Awak stalker saya ke? Biasa kalau jam macam ni ada roadblock ke tau? Ah, itu lah. Kau kena tadi? Kau kena? Oh. Tail light rosak katanya. Ada risk kan? Thank you.
hijau. Sompek ke tak? Sompek. Ui. Ada ringan lah. So far pakai S90 ni ok. So far lah. Temperature pun cantik semua nampak. 76, tak tahu nampak ke tak. Oop. Macam besar tempat ni kan. Rasanya satu hari nanti je nak masuk lah. Kan tengok truk AI ada apa. Pasal banyak lori masuk. Oh, gimana kan. Tak pun terbangkan drone. Saya silap ada buat benda. Ada projek. So ok. Jomlah. Hari ni King ada. Dengar cerita Angah Rumzi pun berada di Takong Racing. Jom. Okey, dah sampai Takong. Yo. Awak memang stalker saya ke? Aduh. Hey, meng, jom sana, meng. Eh, apa ada? Makan. Makan lah. Aku belum makan, tak apa. Oh, hari ni kita bersama King Lekas. Ah, ini dia. Macam semalam kita jumpa dekat Perak. Bukan. Macam pernah jumpa dekat Perak, bukan ke? Mungkin. Mungkin. Ya, dekat dunia ni tujuh super tu biasa. Oh, hari ni upgrade bang. Mana ada servis. Servis eh? Oh, bagus lah servis dia sampai buka cover. Oh, bagus. Cuci ya. Assalamualaikum. Good morning, YouTube. Okay, guys. So, inilah dia. Saya punya swing arm. Swing arm alloy. So, daripada Tongka ataupun NK Racing. Okay. Macam inilah rupa dia lebih kurang. So, color apa yang saya pilih? Jeng-jeng-jeng. Itu dia color chrome silver. Alright, so swing arm ni dia lebih panjang daripada yang standard. Saya rasa takut rantai pun tak boleh pakai ni, tapi tak apa, kita tunggu Aboy datang. Aboy dia keluar sekejap lagi, kita tengok lah. Sekarang ni saya nak buka dulu. Wah, dia datang rasa dengan pusing-pusing semua dah. Okay, dengan pusing dah datang. Okey. Oh, ni cover rantai tak boleh pakai ni. Ada jahat ni. Okey. So jomlah nanti kita pasang. Yang ni apa? Ni sub. Oh, ni dia punya sub swing arm dia. Okey. Okey, so sekarang ni kita dah nak mula dah pasang swing arm level Tongka NK Racing. Material adalah billet CNC aluminium. Memang berkualiti tinggi, so jangan risau patah lah. Dia punya design pun boleh tahan. Saja masuk color silver pasal lebih menonjol dan lebih safe. Kalau kata saya nak tukar caliper kalau apa ke, saya nak tukar cover set kalau apa ke, dia safe. Kalau hitam takut tak rampas sangat. And then sekarang ni sprocket saya nak kecilkan lagi, pasal hari tu sprocket dah mula minta gear. Daripada 34 saya nak try turun 30 terus. So nanti kita tengok pemasangan dia. Okay guys, ada disclaimer dekat sini. Dia beritahu yang Tongka punya produk as is. So kalau kata apa-apa hal jadi, contoh macam injury apa-apa, dia orang takkan tanggung lah. So benda racing selalunya kita kena tanggung sendiri lah. Sendiri pakai tu kena hati-hati lah. So dia tidak menggalakkan orang yang berat melebihi 80, boleh je pakai, tapi kena berhati-hati. Macam mana pun selepas kita pasang, kalau kata masa pasang tu dia tak ada apa-apa, then they should be okay. So janganlah kita pergi terjun lubang ke apa ke, teruk-teruk ke apa ke. Itu semua tergantung pada diri sendiri. Okay, disclaimer.
side mirror lah. Bukan buka terus, kita tukar side mirror. Yang standard punya kita tak nak bakul. Okay, dah siap pasang dah. Smart. Okay, so sprocket pun kita dah kasi kecil lagi. Baru ada lingan lah. Okay, jomlah kita on the bike, on the bike, on the bike. Kita pasang side mirror, kita on the bike. Okay, alhamdulillah. So, jomlah. Oh, dah pakai side mirror baru lah. Alhamdulillah. Side mirror baru. Alright, terima kasih. Oh, semat lah. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, lawa kat Ismail eh. Sekarang ni pakai pakai 30. Tak macam 30 sprocket pergi ya. Macam sprocket macam sprocket 34 juga ah. Ui. Minta gear lah motor ni. Eh, boleh babai lah jauh-jauh monster. Standby untuk monster. Monster jack, kita jack lagi. Lagi besar Mr. Monster, kita besarkan lagi. Baik, tak boleh jalan bang, jalan bang. Teruskan, teruskan, teruskan. Dipersilakan. Oh, somat motor, plate CM, Chief Minister. Ay, ingat nak balik rumah. Sudahnya pergi ke Shah lah. Pergi ke Shah. Kita cuci motor. So okey lah guys, hari hujan. Hari ni saya more kepada pasang swing arm ni. So kalau kata anda berminat, boleh cari Takong Racing. Dia bukan aluminium semata-mata, dia adalah billet CNC. So dia adalah one piece. One piece ya. So kelebihan dia, dia more reliable, more heavy duty. Dah kenapa dah semua tempat aku pergi jam je hari ni. Kepisangan dah lah hari hujan. Okay eh, side mirror dah tukar. So lebih handsome lah. So saya pun tak berani nak langgar lekuk-lekuk sebenarnya, tapi saya langgar juga pasal kita nak tahu ketahanan dia. Tapi janganlah siap lubang. Ini kalau pakai rim rim Takasago XL yang forging, mesti mari teruk ni kan, mesti mari teruk ni kalau pakai. So nanti apa-apa saya sama balik. Saya nanti nak balik ni, saya nak ambil motor VF3i, nak hantar pergi cuci. Pasal minggu ni dah nak mula angkat head, saya nak tukar retainer dan juga valve spring VF3i tu. Pasal kita dah nak tukar ECU, and then kita nak pergi dyno. So far saya rasa motor tu saya nak tukar ECU, tukar zober, masuk clutch plate RS, apa 125Z. So itu je lah yang saya nak bagi tahu. Lain daripada tu tidak ada apa-apa. Sekarang nak tahu Shah Bike Spa.
Seram sebenarnya. Halo, sudah hujan. Hujan yang turun bagaikan mutiara. Alright. Okay, so sekarang ni dah sampai kat Shah Bike Spa. Hari hujan pun kita hantar cuci juga. Macam tu lah katanya support. Okay, long, sihat long. Ni cuci biasa lah kot. Apa, rantai tak payah cuci lah. Eh, belum lagi. Sekali, sekali lagi. Dia bawa keluar tu. Benda ni musim. King, kita redah hujan sikit boleh? Dia macam hujan main-main lah hari ni. Saya nak balik rumah ambil sepijik lagi. Ah, ni buat biasa lah. Buat tukar arm ni. Rantai tak air cuci lah. Okay. Oh, hari ni naik bersama King Lekas. Motor dia dah power dah sekarang. Bok dah tak ada. Baru selesa sikit. Okay bang, bye bye. Ni kau teruk hey, lagi. Selamat sikit. Oi, tak suka burung ke? Nak langgar burung? Kita pergi Texas chicken lah. Lepas tu boleh minum air sikit. Kalau kata macam mana pun nak kena balik kan. Bok kau tak ada. Kau depan belakang pakai tayar apa? Kosa lah. Rosok-rosok lah. Ni rosok lah. Depan belakang? Berapa kena? 3.5 kau pakai. Tak ada balancing? Ada. Kau tak nak buat balancing? Saya nak yang batu pakai fender ni. Kau nak batu cantik? Haa. Takong kadang ada batu kali hitam eh. Kau punya kalau apa lah? Rim kau kalau apa lah? Orin eh? Oh, gold. Rim kau kalau gold eh? Takong kadang sebenarnya batu takong lagi cantik. Tapi dia lebar sikit. Oh, kau nak kepit je? Eh? Haa. Kepit ada tapi kalau buka nanti dia calar tau. Dah buka yang lama je tu. Buka, bila kau nak buka pasang, jalan lah nanti. Batu kepit. Batu kepit rasanya ada tu, tapi itulah.